Pakai aja kacamatanya. Pakai, Pak De. Pakai. Iya. Biar ganteng, Mas. Pakai aja yuk, mantap yuk, lihat sini. Sebelum teman-teman nonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share YouTube channel Pejuang Tangguh, agar Pejuang Tangguh dapat memberikan informasi-informasi lebih banyak kepada sahabat-sahabat pejuang dimanapun berada. Terima kasih. Oke, makasih. Jadi masuk ke Candi Prambanan. Prambanan Wisnu dewasa masuknya 50.000 ya per orang. Simak. Ini peta taman wisata Candi Prambanan Maps of Prambanan Temple Compound. Jadi saya berada di sini ya. Saya mau menelusuri lebih jauh Candi Prambanan. Oke, jadi ini lokasi Candi Prambanan, sudah terlihat ya beberapa candi di Candi Prambanan ini. Oke, ini sudah terlihat ya candinya, makin dekat dengan Candi Prambanan. Adalah runtuhan Candi Prambanan ya, bisa dilihat ya runtuhan Candi Prambanan, tapi ada sebagian yang utuh ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, tapi nggak tahu di belakang lagi ada nggak ya, kayak nanti saya explore di belakangnya lagi kalau ada. Oke, tetap di YouTube channel Pejuang Tangguh. Saya mau lihat apa saja sih yang ada, apa saja nama candi-candi di sini ya. Lihat lebih dekat teman-teman candinya ya. Nih, yang pertama ini ada tulisannya ya. Yang pertama ini ada Candi Cempaka. Candi Perwara. Ini bentuknya. Ini bentuk Candi Perwara ya. Ini Candi Perwara ya. Ada teks arsitektur Balinya. Dan melihat lebih dekat lagi. Ya, runtuhan Candi Prambanan. Dan saya mau lihat lagi ya tadi Candi Perwara ya. Tadi ada nama Candi Perwara. Selanjutnya semua candi, nama candi yang lain. 1, 2, 3. Saya mau lihat lebih dekat apa saja nama candi-candi di sekitar
Candi Prambanan ini. Ini reruntuhannya masih banyak runtuh ya, bangunan-bangunannya. Pertahan batu bata batunya. Ya, ini candinya nggak ada nama. Ini nggak begitu tahu ya. Ini nggak begitu banyak nama. Oh, ini ada Candi Perwara juga. Oh, jadi Candi Perwara juga ini. Ini bentuk Candi Perwara. Ini ya, bentuk Candi Perwara. Jadi banyak anak-anak sekolah ya. Tapi anak-anak sekolah di sini diajarin. Jadi mereka ini bawa buku nih, bawa buku. Bertanya dengan turis-turis di ini ya. Nanti saya lihat ya contohnya. Bagaimana sih mereka bertanya? Nih, saya mau deketin. It's called Hostel La Bohemia. Yes, a little bit. My aunt takes a picture with me. Of course. Ini Candi Siwa ya. Ini namanya Candi Siwa. Ini Candi Siwa interviewnya. Ini Candi Siwa ya. Interviewnya. Ini Candi Siwa. Ini Candi. Ini view-nya ya. View Candi Siwa. Hah? Dan ini adalah candi di dalam Candi Prambanan ya. Candi Siwa Mahadewa. Ini Candi Siwa Mahadewa. Candi Siwa Mahadewa. Jadi ini ya. Ini relief-reliefnya bisa dilihat sama kayak Candi Borobudur ya. Tapi reliefnya ini lebih jelas dan lebih sama sih kayak, tapi ceritanya ini kayak Hanuman ya. Ini cerita Hanuman ya. Jadi ini bentuk reliefnya di Candi Prambanan. Kayaknya Hanuman banyak ya. Sini. Ini patung Agastya ya. Bisa berkeliling kalau bisa lihat. Ini adalah patung Ganesha ya. Patung Ganesha. Ada Candi Garuda ya. Ini Candi Garuda. Ini Candi Capit. Candi Capit ya. Ini ada Candi Keler. Oke, usai sudah ya perjalanan Pujuang Tangguh menelusuri Candi Prambanan. Sebelum teman-teman mengakhiri video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan di-share YouTube channel Pejuang Tangguh agar Pejuang Tangguh lebih banyak memberikan informasi kepada sahabat pejuang dimanapun berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.